Kalau orang kan seneng banget ya. Aku bilang Mas Hasto, gue pikirin dulu ya toh. Gue rasanya kepingin juga deh kumpul sama keluarga. Ini disuruh jadi ketum lagi gitu. Udah gitu sekarang ada orang mau ngambil pula PDI Perjuangan. Hai gawat. Gile. Nah, wartawan tulis gile. Eh? Apa? Enggak dengar. Eh? Ya bilang tuh Adian meni wartawan adik-adik kamu nih melempem semua. Dia enggak ngerti harga kehormatan. Iya. Eh, aku dengar gitu. Tadinya gua mau pensiun. Nah, saya udah punya cicit kan. Aduh, cicitku lucu banget. Aduh, jadi apa ya darling saya. Hai, tahu-tahu disuruh jadi ketua umum tapi enggak nurut semua. Ngapain dia gua enggak nurut? Eh, gitu dengar. Ini akan diambil nih kayaknya PDI Perjuangan. Saya mau jadi ketua umum lagi. Keren apa enggak? Ayo. Eh? Benar enggak? Eh? Loh. Yeah, tapi kan mesti turut perintah saya, no. Iya, makanya manis-manis aja sama saya. Eh, lo mau gosok-gosok orang, lo gosok deh wartawan. Eh, keren gak? Ini mau 17 Agustus lo, gue jadi gila dah. Gila, dipikirnya saya takut. Lo keren. Eh, kalau saya dipanggil sama KPK, kamu pada ngikut semua ya? Gile. Ya emangnya saya pernah main korupsi apa-apa, cari aja deh. Bangsanya sendiri. Makanya saya mau menjadi ketua umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan kembali. Kenapa? Enak aja. Emangnya siapa? Kita kan bangsa Indonesia juga. Hah? Jadi ngomong lo ya, tulis gede-gede. Ibu Megawati Soekarno Putri minta untuk ketemu dengan yang namanya Kepala Polisi Republik Indonesia. Ntar gue diundang apa enggak, gak tahu. Hehe. Ntar tau-tau perwakilan. Ya lihat aja deh. Saya hanya mau ngomong kok. Ah, Bapak udah insap dong. Masa sih itu wargaku tuh warga Indonesia juga lo. Tulis itu. Gede-gede, terima kasih deh kalau ditulis. Loh iyalah, masa diintimidasi hanya karena kalau ditanya ada perintah dari atas. Atasnya mana? Yang pasti Bu ada perintah dari atas. Gile apa enggak? Gile apa enggak? Ya gile dong. Lah kok gak mau bilang dari si ini, dari soono si ini, enggak. Perintahnya dari atas. Aku bilang udah, ini gimana sih rakyatku nih, rakyat Indonesia. Hah? Aduh, gawat deh republik nih.